Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, teman-teman, ikhwan akhwat sekalian, selamat sore. Pada sore yang cerah ini, saya tengah berada di ketinggian di lereng Gunung Singgalang. Panorama lereng Gunung Singgalang di Penagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada sore hari ini di sekitar panorama lereng Gunung Singgalang ini, saya melihat Kota Bukit Tinggi dari ketinggian. Dapat kita lihat dari kejauhan juga terlihat lembah-lembah Karisiano. Pada sore hari ini cukup cerah, matahari bersinar terang ya, saudara-saudari, ikhwan akhwat, teman-teman sekalian. Pesona keindahan di ketinggian lereng Gunung Singgalang yang berada di Nagari Pakan Sinayan ini terasa. Cuaca sangat cerah, udara sejuk, angin berembus dengan sepoi. Di sini saya melihat keindahan Kota Bukit Tinggi dari jauh, dari ketinggian. Lihat hamparan luas daratan Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Sebenarnya Kota Bukit Tinggi terlihat dari jauh, ada lembah-lembah yang indah dan kelihatan juga Karisiano dari jauh, walau tidak bisa kita zoom secara dekat ya, tapi kita melihat dari kejauhan hamparan daratan yang cukup luas. Daratan ini daratan daerah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Saya berada di ketinggian lereng Gunung Singgalang di Kenegarian Pekan Senayan, Kecamatan Banuampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini. Sengaja pada sore hari ini karena matahari bersinar dengan terang dan sangat terik, cuaca cerah, awan putih dan langit membiru. Di sisi lain juga kita melihat hamparan daratan yang sangat luas di daerah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Di hamparan itu kita lihat juga Gunung Marapi sebelah kanan dan bukit perbukitan Bukit Barisan yang terdiri dari bukit daerah Kamang, atau juga Bukit Kamang, disebut dengan Bukit Kamang. Kemudian juga ada rentetan Bukit Barisan lainnya sampai dengan ke barat, sebelah barat juga bukit-bukit di sekitar daerah Palimbayan mungkin ya, dan juga daerah Kecamatan Palupu. Dan juga ada Bukit Rimbo Sape, daerah sekitar Kota Bukit Tinggi. Nah, saudara-saudara, saudara-saudari, ikhwan akhwat, teman-teman sekalian, melihat suasana ini dan tidak banyak pengantar dari saya, kita nikmati suasana di ketinggian ini. Suasana ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Indah, Maha Besar, Maha Pengasih dan Penyayang, sekaligus Maha segala-galanya.
pemilik segalanya. Kita diberikan anugerah menyaksikan ciptaannya yang maha agung. Kita adalah makhluk yang kecil. Kalau kita lihat dari ketinggian ini, daratan di kota Bukit Tinggi sangat kecil. Kita lihat bangunan-bangunan di sana dan rumah perumahan di sekitar Bukit Tinggi sangat kecil. Jadi betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini. Demikianlah saudara-saudara, semoga bermanfaat. Saya akhiri dan selamat menikmati ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.